Hai, saya Yuan. Dan saya Azah. Dan kita bertemu lagi dalam rancangan Inspirasi Intelek, sebuah rancangan yang memberi fokus kepada inspirasi dan juga idea-idea yang boleh menjadi sumber kejayaan dan juga cara-cara melindungi harta intelek anda. Dan hari ini kita akan memperkenalkan satu lagi harta intelek yang perlu dilindungi, iaitu reka bentuk perindustrian ataupun industrial design. Reka bentuk perindustrian dan juga patent. Mungkin masih ramai yang keliru, tapi banyak perbezaannya sebenarnya. Ya, jika patent hanya boleh didaftarkan untuk reka cipta yang baru dan berfungsi untuk sesuatu industri, reka bentuk perindustrian pula lebih kepada desain ataupun nilai estetik sesebuah rekaan. Untuk maklumat lanjut, lihatlah klik ni. Reka bentuk perindustrian atau industrial design merupakan aspek hiasan atau estetik sesuatu barangan. Ia boleh terdiri dari ciri tiga dimensi seperti bentuk atau tata raja sesuatu artikel atau ciri dua dimensi seperti corak dan hiasan. Ciri reka bentuk tersebut hendaklah digunapakai pada sesuatu barang melalui sesuatu proses atau cara perindustrian di mana ciri pada barangan siap itu haruslah menarik pada pandangan mata. Dan bila kita cakap pasal reka bentuk perindustrian ni, yang teringat pula satu kisah yang berlaku tak lama dahulu. Cerita. Okey, ini pasal tiga orang kawan, Azman, Joe dengan Bob. Dan ini semua bermula di sebuah restoran. Okey, jadi Azman tunjuk kepada kawan-kawannya sebuah desain yang dia buat, iaitu kerusi yang cantik sangat. Azman adalah seorang desainer yang berbakat, tapi kadang-kadang dia suka bercakap besar bila bersama kawan-kawannya. Satu malam, dia duduk berborak bersama kawan baiknya Bob dan seorang teman Bob iaitu Joe yang baru diperkenalkan kepadanya. Bob, Joe, aku ada cerita yang menarik tentang desain baru aku. Aku ada desain sesuatu yang paling hebat dalam karier aku. Yeah, come on. Desain apa pula kali ini? Aku ada desain sesuatu yang menarik. Dan aku rasa kalau aku tunjuk desain aku ni ke orang, orang akan beli. Kaya aku lah lepas ni. Wow, terror lah kau, Iman. Ceritalah kat kita orang ni sikit. Apa yang kau desain tu? Sebenarnya, bukan aku tak boleh cerita kat korang. Tapi, ni rahsia kan? Aku nak bila aku cerita, habis ini, habislah. Alah, man. Kau cerita je lah. Okey, aku cerita kat korang. Aku kan 24 jam menghadap laptop aku ni. Satu malam tu, aku lepas aku buat kerja, aku duduk kat kursi. Bila aku duduk kat kursi, aku dapat ilham buat kursi. Bukan saja dapat buat kursi, malah cushion dia, warna dia, corak dia, bentuk dia, semua sekali. Package lah. Bob, takkan kau tak kenal aku, Azman, designer hebat. Kau cerita je lah, Man. Tak payahlah kau nak menguji diri tengah-tengah cerita ni. Apa? Kau masuk bakul dekat sendiri je? Diamlah, Bob. Bagilah Man nantikan cerita dia. Pasal kursi kau ni kan, apa yang hebat sangat tu? Pasal bukan kursi semua sama je. Kau tak payah bayangkan tu. Kau nampak ni? Semua dalam laptop aku. Kau nak tengok? Aku rasa tak payahlah aku tunjuk izan kau ni, Man. Kita tengoklah bila dah ada kat pasaran. Okey tak? Kau ni kenapa? Ha, Bob? Takkan kau jealous kat aku kot sebab aku pandai mereka-mereka ni semua. Kalau kau tak nak dengar, kau diamlah. Kau bagilah pulang pada Brother Joe ni dengar. Yalah, Bob. Bagilah Man tunjuk desain dia. Tengok kan? Okey. Ha, ni lah. Wah, hebat kau, Man. Biar aku tengok dekat sikit boleh, Man? Okey. Hebat. Ha, macam mana? Man. Ya. Esok kau ada apa-apa plan tak? Esok? Aku kerja lah, Bob. Biasalah, pagi-pagi aku mesti kerja. Betul lah. Lagi satu bos aku tu, semua kerja dengan kepala aku je. Semua bagi pada aku. Sibuk jugalah kan? Aku rasa, jom kita gerak sekarang. Aku dah lama kat sini. Betul lah, Beb. Besok pun kerja pagi. Mata pun dah merah, ngantuk lah, Beb. Aku pun kerja pagi lah. Okay. Ngantuk lah. Sana, Joe. Memang mantap, Beb. Ni siapa nak settle ni? Jangan risau. Malam ni biar aku settle. Arah hal kecil ni. Thank you lah, Joe.
Kalau malam-malam macam ni, lagi bagus tu. Boleh, tak ada hal. Okay, jom. Okay, Allah. Thank you. Right. Okay, jumpa lagi ya. Right. Ciao. Eh, Man. Kau perasan tak tadi? Aku rasa si Jo tu ada ambil gambar laptop kau lah tadi. Apa hal dengan mamak tu, ha? Tak adalah, Bob. Aku rasa dia type SMS kot. Kenapa, Bob? Tak adalah. Aku risau je. Kau selamba je tunjuk design kau tu dekat dia. Boleh percaya ke, Man? Aku baru je kenal dia. Tak tahu lagi hati budi dia macam mana. Aku rasa tak ada apalah. Aku tengok budak Jo tu, yalah, dia kagum dengan kepandaian aku. Aku rasa dia cuma minat dengan design aku je. Lagipun aku sukalah budak Jo tu. Ah, suka tingkau lah, Man. Tapi aku rasa lebih elok kalau betul lah design kau tu dah siap, kau cepat-cepat pergi daftar sebelum ada orang lain yang sapu. Tak nanti kau juga menyesal. Tu jangan risau. Memang aku nak daftar design aku tu, tapi sekarang ni aku bila banyak kerja kan. Bila aku dah selesai masalah kerja aku semua, aku pergi daftar. Okey. Okey lah. Okey lah, Bob. Bapa nak kekau, Bob. Okey. Man, dah baca paper ni? Bob, belum lagi lah, Bob. Kenapa? Ada berita sensasi ke? Sensasi? Itulah kau. Dulu aku cakap kau tak nak dengar. Aku tengok sekarang apa dah jadi. Kenapa ni, Bob? Kau tak nak nak bebel ni? Bebel apa, Man? Yeah. Ha? Kau ingat ni aku suka sangat ke nak bebel dengan kau? Ni lah. Tengok ni lah. Apabila Azman melihat muka surat itu, barulah dia sedar kebenaran kata-kata Bob beberapa minggu yang lalu. Kerana tabiatnya yang suka bercakap besar, kini rekaan Azman yang paling hebat tidak lagi memberi keuntungan kepada dirinya. Malah membawa kejayaan pada Joe yang mencuri rekaannya itu. Ada juga orang macam tu, Yuan? Ya, sebab itulah perlindungan untuk reka bentuk perindustrian tu amat penting. Kalau Azhar jadi Azman, langkah pertama yang Azhar buat ialah untuk mendaftarkan design Azhar dulu. Patut, patut. Apa kata kalau kita tinjau nasihat pakar? Dalam teori ekonomi, apabila permintaan meningkat, penawaran sama, harga juga meningkat. Apabila pengeluar lain melihat terdapatnya keuntungan yang ada untuk membuat seproduk produk yang telah dibuat sebelum ini, timbulnya unsur-unsur kecenderungan untuk meniru. Jadi di sini, saya minta supaya pemilik reka bentuk perindustrian supaya mendaftarkan reka bentuk mereka. Apabila mereka mendaftarkan reka bentuk perindustrian, mereka akan dapatkan hak eksklusif. Jadi orang lain tidak dapat meniru. Dia ada faedah yang lain. Dia boleh menjual, dia boleh lesenkan dan dia boleh mendapat faedah segi royalty. Kita lihat dari segi kriteria pendaftaran. Pertama, dia mestilah baru. Maksud baru di sini ialah dia tidak dizahirkan di dalam Malaysia sebelum dari tarikh pemfailan. Maksud tidak dizahirkan ialah dia tidak pernah dibuat publicity sama ada dalam media elektronik atau dalam bentuk percetakan ataupun dalam apa-apa bulletin, brosur dan sebagainya. Yang kedua, dia tidak ada dalam daftar reka bentuk perindustrian. Sekiranya ada salah satu atau kedua-duanya sekali, maka dia disifatkan bukan reka bentuk perindustrian yang baru. Untuk melindungi reka bentuk perindustrian, dia menggunakan konsep first to file. Jadi sekiranya seseorang yang meniru pemilik asal reka bentuk perindustrian, dia tiru kemudian dia datang ke pejabat kita, dia filekan. Bermakna secara teknikal, dia akan menjadi pemilik reka bentuk perindustrian. Di sini, orang yang asal, ya, pemilik yang asal yang tidak mendaftarkan, dia akan mengalami kerugian. Okay, saya selalu nasihatkan ya, pemilik reka bentuk perindustrian ya, masa dalam proses lakaran, saya minta supaya dia rahsiakan. Rahsiakan, jangan terangkan, jangan tonjolkan. Ya, walaupun orang yang terdekat pun kau boleh dirahsiakan. Kerana reka bentuk perindustrian ini satu-satunya yang sangat bernilai.